Ada. Oh. Hey, fake banget ya gua. Gua acting banget. Oh my god. Ya tapi anyway guys, hey. Udah lama gua enggak upload ya. Udah seminggu mungkin, udah seminggu lebih. Gua kemana aja, Elestial, where have you been? Gua kemana aja coy. Oke, jadi gua gak mau terlalu banyak bacot kayak video kemarin. Basically ya, gua lagi ngurusin kehidupan gua. Dan I'm back. Gua serius, sekarang, right now juga sekarang, kalau kalian lihat video ini, I'm back, oke? Okay? Gua balik lagi ke YouTube, gak ada namanya jarang-jarang upload lagi. Kalau bisa gua upload setiap hari, kalau gak bisa ya berarti gua lagi berurusan. Tapi ya, jadi gua bahkan belum nyentuh komputer gua tuh. Ya, gua nyentuh komputer gua buat browsing, cuman kayak buat kayak main game. Dan, you know, kayak lakuin hal-hal YouTube. Gua belum lakuin itu selama 1 minggu coy. Dan jadi kayak wow, udah lama banget coy gue gak nyentuh-nyentuh ini. Dan jadi gue pengen kasih tau kepada kalian semua dulu, karena mulai dari sekarang gue bakal usahain itu video gue tuh bukan lebih berkuantitas. You know, kalian ngerti berkuantitas, maksudnya kayak videonya jauh lebih baik. Tapi gue mau coba buat video tuh yang lebih berkualitas. Jadi kayak konten-konten gue mau coba taruh yang menarik. Gak cuma sekedar asal upload lah intinya gitu ya. Karena gue rasa gue kadang tuh akhir-akhir ini juga kadang tuh kalau upload video tuh kadang suka ngasal upload dan kurang menyenangkan gitu ya buat kalian semua. Jadi ya, jadi kita bakal nggak tahu, mungkin kalau sini gue mungkin mau kayak sekedar penjelasan, dan mungkin kita bakal sambil main-main game di Hypixel karena gue jujur aja nggak tahu mau ngapain, karena gue cuma yang penting kasih tau kalian kalau gue tuh balik coy. Oke, ini tuh gue balik ya. Oke, jadi gue rasa gue bakal mainnya Bed Wars aja nih guys, karena gue udah lama banget gak main Bed Wars. Jadi kita bakal main Bed Wars. Gue aja gak tau, gue aja baru pikirin gue mau main apa on the spot coy. Baru ini, oh my god, gue youtuber macam-macam coy. Tapi gue udah lama banget gak main Bed Wars. Jadi gue bakal coba-coba iseng. Baru ini gue gak ganti skin, oke? Gue gak ganti skin. Jadi ini gue nick. Kalau kalian bisa lihat tuh di bawah ada tulisan you are currently nick. Gue nick supaya nanti gak, ya takutnya youtuber di target gitu-gitu kalau rank youtuber ya. Takutnya di target-target. Jadi ya kita bakal pakai. Oke, ini skin gak jelas apa ini, gue gak ngerti juga coy. Oke, skin ngasal ini. Dan kita bakal main Hypixel Bed Wars, oke? Jadi kita bakal mainnya solo. Kita udah mau main. Apakah skillnya Elestial HD itu masih ada dalam bermain Bed Wars coy? Oh my god, oke, jadi kita bakal nungguin aja player-player di sini. Oke, semoga kita bisa menang. Gue gak tahu, gue kayaknya cupu. Dan ya, gue bilang aja guys, pokoknya untuk video-video berikut-berikutnya itu bakal keren banget dan bakal entertaining. Jadi kalian pastikan tungguin video-videonya, oke? Okay? Oke, okay, coy. Oke. Okay. Tungguin, coy. Oke, okay, itu udah mulai. Ini kita bakal ambil iron gold. Oke. Okay. Why not? Kita harus langsung target. Kita di sini ada namanya Deprecates, Prizikun, Sceneris, Mitomat, Shadow, Giwe Silver, That Weird Kid. Aduh. Oke, kita bakal lawan mereka semua. Jadi kita bakal ini oke. Okay. Oh, item shopnya semua di kanan semua. Oke. Okay. Jadi kita apa yang bakal kita lakukan itu kita bakal beli wool doang. Dan ini kita harus ganti texture pack dulu. Oh my god, kita belum ganti texture. By the way, sering banget gue di texture pack gue apa tuh itu ini. Guys, cotton candy latency ya. Kalian langsung aja itu kalian bisa download. Tapi ya intinya gitulah. Itu texture pack yang gue pakai hampir setiap kali kalau gue main Minecraft. Jadi kalian bisa download kalau mau. Oke, ini jadi kita perlu perlu apa ya? Oke, mungkin goldnya gue bakal simpen dulu. Dan karena gue mau lebih fokus untuk dapetin ini dan ini. Oke, itu dan itu. Terus kita beli wool lagi. Bam. Oke, nice. Dan kayak gue bakal pakai 7 ini bakal gue pakai buat beli oakwooden planks ya. Karena kayak gue butuh oakwooden planks juga beberapa buat ngeblok ini. Tak. Eh, kayak kelebihan. Oke, okay. Gak apa-apa. Oke, okay, kita kayak gini. Oke, okay, nice. Oke. Yang penting kita ngebloknya lumayan dulu. Itu dulu yang penting sekarang. Dan gue bakal beli lagi ini dan taruh ini di sini. Oke. So far kita oke banget ini. Kayak kalau kita mungkin ke daerah. Oke. Kita bakal ke daerah sana ya. Tapi kita harus agak naik ini. Oke. Jadi aku sana.
Oke. Oke, ini kita bisa nih. Kita ambil. Aduh, gua nge-lag, nih. Oh my god. Apakah LSA bisa menangkan? No, tidak, gua enggak bisa, coy. Tiba-tiba dong. Oh my god. Oke, okay, ngapa. Santai, relax. 1 2 3 4. Relax ya Marvel. Oke. Ngapain Wanjay? Lu mau pakai TNT lu kan tadi enggak bisa, coy. Enggak bisa. Enggak ada possible way buat tuh pakai itu, oke? Okay? Kita langsung lagi. Let's go boys. Ayo kita ambil ini. Nice, kita dapat. Nah, kita bakal shift. Wanji, dilihat tuh. Ah, gua kalah nih, gua mati. Tapi enggak apa-apa. Gua masih the bet gua, tapi rate-nya udah mati. Oke, kita langsung udah hancurin bet-nya tadi, easy peasy banget. Dan kita bakal langsung taruh ini di sini. Oke, kita langsung item shop ini. Oke, cepet-cepet. Jangan sampai dia udah datang ke kita. Oke. Dia pasti bakal tetap nyantai-nyantai di base dulu nih. Jadi apa yang kita sakuin itu kita harus wanjai. Wanjai, udah iron sword dong. Gila. Waduh, udah iron sword. Wanjai, oke. Dia udah iron sword. Oke. Ini kita masih sempat buat beli ini dan kita langsung gas aja. Oh enggak. Oh, dia mainin. Oke. Kita kasih dia kendor. Kita kasih kendor. Kita kasih kendor dulu. Berarti apa yang gue harus lakuin itu, gue harus beli blocks ini 32 dulu, oke. Kita kasih dia lewat dulu ini. Ini inventory gue enggak enak banget anjay. Kayak gue harus agak taruh kayak gini deh. Nah. Oke. Jadi oke. Ngapain ada purple ke sana tiba-tiba? Oke, gue enggak ngerti ngapain lu ke sana padahal bet-nya udah dihancurin jelas-jelas, boy. Dia bingung anjay. Itu udah dihancurin, boy. No, red, tolong, please, apa salah gua? Oh my god, apa salah gua? Nanti mau datang kan? Oke. Gila juga tuh orangnya. Gila juga, coy. Serem juga. Oke. Jadi kita bakal ini dulu. Oh my god, guys itu aduh serem banget. Aduh, gua hampir panic attack, guys. Sumpah. Aduh, tapi apakah kita bisa menang? Oke, gua enggak tahu. Semoga aja kita bisa menang. Oke, ini tinggal bet kita semua masih ada. Berarti oke, ada satu orang yang mau datang ke kita kayaknya. Jadi kita harus agak siap-siap. Ini kita harus beli langsung iron sword. Oke. Kita taruh kayak gini. Terus block. Oke. Terus kita protection. Oke. Ini kita bisa banget menang. Oke. Kita mainnya harus santai aja. Yang penting kita punya 2 emerald sebenarnya di base. Jadi kita bisa juga sebenarnya ngambil 2 emerald lagi di jalanan sini supaya kita bisa dapetin sword. Oh. MLG blocknya dong. My god. Oke. Okay. Oh my god, everybody. Gua harus gimana ini? Oke, kayak ini aduh emeraldnya masih nggak ada ya, nggak ada yang datang lewat sana kan? Aduh, gue melihat ada yang lagi hancurin bed gue tadi. Aduh itu apa ya? Itu purple, berarti gue kayak harus ke purple sekarang. Purple mana purple? Kita balas dendam aja, kita main balas dendam berarti. Oh nggak, itu green, dia fell to the void, pinter juga dia. Dia pinter. Aduh, masalahnya pinter nih guys. Oke, jadi kita harus main pintar nih ya. Karena kita ini udah hancur satu ya. Jadi kita harus mainnya pintar banget ini. Nggak boleh mainnya yang ngaco-ngaco. Karena kalau kita main ngaco, kita pasti mati.
dan gue nggak mau mati dan kalah. Oke, jadi kita harus kesini, kita harus dapetin emerald kita ada 3. Jadi ini bagus banget. Kita ambil aja ini dan kita, kita berarti ambil aja semua. Karena nggak guna juga kita taruh di situ jadinya sekarang. Oke, bagus. Oke, kayak gitu kita baik banget. Kita langsung item shop, kita beli TNT. Kita beli 2 deh, 2 saya cukup kayaknya buat sekarang. Karena kayaknya gue juga harus beli namanya Golden Apple. Dan gue juga harus beli upgrade ke 6 emerald. Semahal itu kah? Mahal banget ya. Yaudah kita pakai 4 emerald dulu aja buat ini. Buat diamond sword. Karena itu mahal banget kayaknya. Dan kayaknya agak susah juga kalau kita beli itu. Jadi kita bakal beli ini dulu dan kita bakal beli fireball beberapa. Oke, dan kita juga bakal beli upgrade pickaxe. Kalau cukup, masalahnya kayaknya nggak cukup. 8, oke, gue butuh 2 lagi nih. 2 lagi, satu lagi, come on. Nice. Oke, ambil dulu. Oke, dan kita bakal upgrade jadi yang ini nih. Nah, ini dia. Oke, nice. Oke, jadi sekarang kita bakal maju. Ini ada satu orang di sana. Gue agak ngeri juga sih sebenarnya, tapi kita harus agak berani, coy. Kalau nggak berani, saya gimana cara kita mau menang? Oke. Oke, itu base putih ya. Oh kita semua base itu udah hancur. Oh, gue baru nyadar, anjay. Yes! Wow! La 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 la. Fiesta chicken nugget. Aromanya setiap hari. Oke, jadi gue tahu green itu tadi ada di white. Oke, dia di sana, dia di sana. Oke, gue harus main pinter. Bisa kayak gue lawan dia. No! Tidak! Gue knock dia juga. Aduh. Kill kita terbaik tadi, kill kita 5. Ya Tuhan. Kita walaupun kita kalah, it's okay, nggak apa-apa ya. Kita juara 2. Kita setidaknya udah bercoba ya. Karena kita cukup bodoh. Kenapa kita majuin? Padahal dia punya diamond armor gitu ya. Aduh, kita cukup bodoh. Dan internet gue juga akhirnya nge-lag. Gue juga gak ngerti kenapa gue bisa nge-lag. Tapi ya udahlah, coy. Oke. Jadi kita ini tim apa nih? Kita tim abu-abu. Oke, tapi ini skin gue gak abu-abu, anjay. Jadi gue juga bingung. Ini coklat ini, coy. Ya kan coklat ini. What do you mean? What you mean, brother? Oke. Ini kita bakal pakai yang wood dulu deh. Ya udah. Kita juga harus lihat sekeliling. Oke, itu masih aman kayaknya. Enggak yang terlalu ribet-ribet. Oke. Sorry, gua nge-burp. Oke, kita ini dulu. Bam. Berarti kalau kalian nungguin video Sky Factory dan juga video 2 Wibu Skyblock itu ditunggu deh guys, karena karena gue juga baru-baru balik ke YouTube guys, jadi itu bakal tetap ada kok. Jadi santai aja ya. Dan ini kita taruh sini, kita tutupin random nggak jelas aja gini. Oke, gitu doang. Terus intinya kalian tunggu aja kalau misalnya kayak mau tungguin video kayak gitu ya. Oke, dia udah mulai build kesana. Jadi kita juga harus build kesana. Oke, dia sepertinya mau mendekat. Agak serem, boy. Agak serem ya, tapi. Nah, ini di sini.
tet, oke. Kita harus agak naikin dikit. Tet, tet. Mana lo? Gua tau lo mau datang. Sini. Oh, dia nggak datang dong. Kenapa dia nggak datang? Kenapa dia nggak majuin gua? Oke. Dia nggak datengin gua. Siap. Gua siap. Oke. Aneh dia. Nggak datengin gua, tapi ya udahlah ya. Tadi itu gua bodoh banget tadi, sumpah. Tapi base dia banyak pool ya. Dia agak... Kalo udah... jatuh juga kan lo? Gila, gue seneng banget ya jatuh juga. What? Aduh, gue kayak orang bodoh banget. Yang penting gue jatuhin dia lah, ada itu aja intinya. Oke. Okay. Kita stone sword dulu, kita stone sword dulu. Oke. Oke, 3-2 aja dulu yang penting. Oke, okay, dan kita kayak butuh shear. Kita butuh shear. Shear itu kayak penting banget buat lawan base dia. Soalnya base itu tebelnya tuh minta ampun, 20 iron lagi mahal banget. Wah, lu ngapain lu? Wah, lu sinting sih kayak gitu. Kan. Orang bodoh tuh cukup gitu aja. Aduh, darah dia tinggal 2 tuh. Aduh, karena gua kena slow sih tadi. Aduh, Gak apa-apa. Karena sekarang kita jadi bisa tinggal upgrade kayak gini. Dan langsung ngebantai dia. Oke, let's go, kita langsung bantai dia. Oke. Halo. Mana dia? Halo, sayang. Aduh. Waduh. Mana anda? Kemana anda? Where are you? Come to papa. Come to papa. Tetotet. Oke, kita dapat dia. Nice. Easy sekali. Boy. Ini kita buang dulu ini ya. Dan kita udah lantai 1. Ini udah enak banget nih sekarang. Kita dulu ambil dulu ini. Oke, kita dapat 3 dan kita jadi bisa upgrade yang cukup pakai 2. Dan ya, Okay. Base kita belum kesentuh. Oke. Okay. Ah, kok tinggal 3 orang? Oh, enggak, tadi banyak yang mati anjay, gua kira kenapa. Okay. Jadi kita tinggal beli ini iron sword, karena kita butuh iron sword pastinya, dan kita juga perlu banyak block, dan kita juga perlu golden apple dan TNT. Dan sisanya kita simpen dulu di base kita. Ini ya gua bakal ambil sih pastinya buat upgrade. Upgrade apa ya? Protection dulu deh. Yang penting protection ada dulu lah. Eh, ini kenapa kita taruh di sini? Taruh di ender chest dong. Supaya ke-connect ke semua tempat. Oke. Okay. Kita langsung aja gas ke tengah kayaknya berarti sekarang. Karena kayaknya nggak ada yang mau ngerusuh lagi di sini. Oke, di tengah gue lihat ada satu orang di sana tadi. Who is that? Siapa itu? Oke, gue nggak tahu siapa. Tapi ini kita maju ke tengah dulu lah. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Perfect banget itu tadi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, okay, kita ambil sekeliling dulu. Ini kita keliling dulu. Kita saya bisa dapat 4. Sebab 4 itu kayak main bagus banget tadi. 4, tapi kita perlu 6 ya. 6 itu buat dapetin diamond armor. Oke, okay, ada 6. Oh, nice. Kita punya 6. Kita punya 6. Berarti kita mending... upgrade itu dulu. Apa namanya? Upgrade. Oh, ini ada satu diamond lagi. Set. Nah, oke, okay, nice. Berarti kita buat diamond armor dulu. Itu yang terpenting. Ada satu orang di sana. Gue juga harus agak hati-hati. Gue gak boleh terlalu barbar. Jadi, kayak gini. Nah, nice. Oke. Okay. Kita jadi item shop. Kita beli diamond armor. Nice. Nice banget. Dan kita juga bisa beli sharpness.
Boom, oke, gue udah siap banget ini, anjay, anjay. Nah, udah nih, udah GG kayak gini guys, GG kayak gini, gini-gini udah GG nih. Oke. Oke. Nah. Oke, jadi kita sekarang harus ke daerah sana. Sebenernya kalau bisa kita ganti base kita ke obsidian, cuman itu kayaknya agak ribet dan butuh waktu lagi. Jadi gua harus pikir-pikir lagi. Oke. Oke, ini easy sekali. Kita makan golden apple. Yang penting gak kena knock. Nah. Aduh. Oh, gak jadi. Oh, bye-bye. Have a nice day. Bye-bye. Oke. Nice one. Kita makan lagi nih ya. Dan kita bisa upgrade. Ini kita, protection kita. Nah, gila ini. Udah ready banget gue buat ngapa-ngapain aja, anjay. Dan kita juga berarti bisa beli namanya Diamond Sword. Nah, mantep kan ini. Kurang apa lagi, gila. Berarti kita balik dulu ke base kita ya. Kita jangan terlalu. Oke, nggak, kita mati makan golden apple lagi deh. Kita beli golden apple lagi buat jaga-jaga. Saya agak serem juga, dan gue juga kayak harus balik ke base supaya nggak kena apa-apa. Kayak kita juga perlu TNT lagi, dan kita perlu golden apple beberapa. Tetret. Oke. Nice, gila guys, ini kayaknya tuh armor kita tuh udah siap banget, anjay. Nah, kita cuma tinggal perlu atau kita langsung nyerang aja guys. Kita enggak peduli. Oke, kita langsung nyerang aja, kita YOLO. Ngapain kita balik-balik lagi ke base kita? Di saat kita bisa langsung hancurin. Oke, okay, oh, kita ke green. Green lagi urusin merah itu. Kita ke hijau kan. Bye-bye base ijo. Sekarang dia kemana nih? Oh, ho. Anda masih jauh sekali. Oh, dia mau ke base gua. No, dia mau ke base gua. Aduh, bodoh banget. Oh my god. Woi, sumpah ini bodoh banget. Kalian pada lihat gak? Itu hal terbodoh yang gue pernah ketemu dalam seumur hidup gue. What the hell? Ya, tapi anyway guys, gue kasih semua enjoy dari video gak jelas Bed Wars ini. Kalau kalian enjoy, kalian bisa hit like nya dan juga jangan lupa untuk subscribe kalau kalian baru di channel gue. Dan iya coy. Oke, juga jangan lupa follow Instagram gue @marveldelvino. Karena gue bentar lagi ngeraih 10.000 follower. Jadi kalian pada harus cepet-cepet follow. Karena kalau gue ngeraih 10.000 follower di Instagram, gue bakal adain giveaway coy. Oke, jadi thank you guys for watching. I'll see you in the next one guys. Peace out. Bye-bye.